Halo semuanya, welcome back di my YouTube channel Belicia for You. Loki, gue baru bangun banget dan gue dapat kabar katanya gue wajib untuk menyaksikan Secret Explorer yang kedua karena akan mengagetkan banget. So gue pengen lihat nih guys, apa sih Explorer yang diberikan lagi oleh Fine Entertainment Secret Number. So bekas para Loki yang melihat seru, sebutan Secret Number di sini. Nanti gue selalu update seluruh resen gue atau sikit nampak disitu. Dan untuk semuanya yang pengen ngobrolin gue, gue aja. Nanti gue coba untuk masa mungkin, oke? Okay? Di samping sudah ada Secret Explorer yang kedua. Oke, kalian siap, in 3, 2, 1. Sikit nampak, please hit me. Let's go. Oh my gosh. Siapa lagi nih? Oh my gosh, kok. Ini Dita gak sih? Bukan ya? Oh my god, gue baru sadar. Jangan-jangan ini nih, dua member baru guys. Wah, gue kok goblok banget ya. Sorry guys, gue masih loading karena baru bangun. Ini bukan Dita dengan siapa kan ini? Oh my gosh. Ini kedua member baru gue rasa nih. Berarti akan ada 7 member Secret Number kan? Wah. Seriously? Secret Spoiler New Password. Oh iya dong, beneran dong. New password alias new member. Oh my gosh. Baru matanya doang lo guys, dikasih siluet mata. Oh my gosh. Gila guys, ternyata asli guys, ada member baru lo, dua lagi bahkan. Oke. Okay. Menarik. Oh. Pertama gua enggak sabar ingin melihat nanti individual teaser dari mereka berdua ini. Gue pengen melihat wajah dan juga style mereka seperti apa, dan juga apakah mereka seorang rapper atau lead dancer atau vokal. Gue pengen tahu. Dan menurut kalian semua, gimana menurut kalian semua tanggapan kalian ada dua member baru? Kalau menurut gue sih ya gimana? Kita harus menghargai keputusan Fine dan juga kita harus bisa menerima kedua member baru ini, kasih mereka kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka sangat-sangat pantas untuk ke SN. Jadi gue sih gak masalah, karena gue pun yakin pasti agensi mereka juga udah mempertimbangkan segala sesuatu sehingga akhirnya mereka berdua bisa masuk ke Secret Number. Jadi ya kita lihat aja nanti bagaimana power mereka, bagaimana kualitas mereka. Tapi sih gue yakin pasti gak bakal kalah keren dari semua member Secret Number lainnya. So buat kalian berdua, welcome to Secret Number dan juga welcome ke hatinya para Loki. Asik. So itu dia SN spoiler yang kedua. Gua sih kali ini cukup terkejut-kejut dan juga cukup happy karena oke, ada member baru. Gua penasaran, gua siap, semakin gak sabar ingin menantikan hari-harinya. Jadi kalian semua para Loki sudah subscribe karena gua pesan bersikap semangat terus ke namanya. Jadi gua pengen tetap mereka. Nanti gua coba untuk bersikap semuanya, oke? So thank you dan see you di reaction seketambol yang berikutnya. Bye-bye.